Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun nikmat yang ada padamu itu sumbernya adalah Allah. Jadi Allah adalah sumber kenikmatan. Nikmat itu adalah al-halatul hasanah. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan kebaikan. Baik dari apa yang diberikan dan baik karena kegunaannya. Jadi segala apapun yang Allah berikan kepada kita dan itu merupakan suatu kebaikan, namanya nikmat. Kalau kemudian yang Allah berikan kepada kita itu berupa makanan, minuman yang kita konsumsi, di Quran itu lebih menyebut kepada rezeki. Jadi ada nikmat, ada rezeki. Nikmat itu boleh dibilang dalam arti yang sangat luas. Apapun yang Allah berikan, dan itu merupakan kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk orang lain, nikmat. Tapi ketika berkaitan dengan pemberian Allah berupa makanan, minuman yang kita konsumsi, itu namanya rezeki. Diberikan nikmat, begitu kita gunakan, itu bisa menjadi rezeki. Sepanjang belum kita gunakan, belum tentu menjadi rezeki. Allah berikan pakaian, kemampuan membeli pakaian, itu nikmat. Karena tujuannya untuk kita menutupi diri. Tapi kalau tidak dipakai, tidak menjadi rezeki buat kita. Dipajang mah atau apa, bukan sebuah rezeki. Apalagi makanan, minuman. Kita mampu membeli makanan, mampu membeli minuman, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebelum kita mampu, kita makan, kita minum, belum merupakan rezeki. Yang di tangan sekalipun kalau kita pegang nikmat, tapi belum masuk ke dalam mulut, belum rezeki. Ada cuplikan video seekor buaya itu memangsa binatang. Sudah dimangsanya, belum ketelan ke dalam, tiba-tiba datang kucing. Datang kucing karena buaya mulutnya berbuka dengan mangsa yang dia terkam, belum masuk ke dalam perut. Datang kucing diambilnya. Artinya apa? Rezeki siapa itu? Rezekinya kucing, bukan rezekinya buaya. Rezeki itu lebih kepada kalau kita sudah mampu menggunakan, bahkan mengkonsumsi. Tapi bahwa apapun yang Allah berikan sebagai sebuah kebaikan, itu namanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang memberikan apapun kenikmatan kecuali Allah. Ini Allah yang menyediakan segala-galanya. Allah yang telah menciptakan langit dengan bumi dengan segala isinya, dan manusia diberi kemudian untuk mengelola, memanfaatkan untuk kebaikan hidupnya. Tidak ada sumber kenikmatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya maka, karena Allah merupakan sumber kenikmatan yang memberikan apapun yang baik untuk kehidupan kita, maka tidak ada yang pantas untuk kita syukuri kecuali hanya kepada Allah. Maka kita sering mengatakan, mari kita bersyukur kepada Allah. Kesyukuran itu hakikinya kepada Allah, bukan kepada yang lain, karena Allah yang memberikan. Jamar himakumullah. Jadi sumber kenikmatan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun nikmat yang ada padamu, kata Allah, itu adalah dari Allah. Maka pantas, sepantasnya kita hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, atau yang disebut juga dengan tafsir Al-Kabir, salah seorang ulama yang wafat pada 606 Hijriah, beliau mengatakan bahwa
Nikmat itu ada banyak macamnya. Yang pertama kata beliau adalah an-ni'matul diniyah, nikmat keagamaan. Yang kedua baru nikmat ad-dunyawiyah, nikmat keduniawian. Apa yang disebut dengan nikmat diniyah, nikmat keagamaan? Yang paling awal, yang paling pertama itu adalah kalau kita bisa beriman kepada Allah, itu nikmat. Sebesar-besar nikmat adalah kalau diri ini mampu beriman kepada Allah. Jadi sebelum kita mampu beriman kepada Allah, tidak ada kenikmatan hidup. Makanya orang beriman itu hidup itu kan nyaman, tenang, damai. Tidak pernah resah, gelisah, gundah, gulana. Tenang hidupnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat dengan Allah itu hatinya tenang. Maka nikmat yang paling pertama itu adalah kalau orang sudah bisa beriman kepada Allah. Itu nikmat diniyah namanya. Yang kedua adalah kalau kita sudah bisa beramal dengan amal kebaikan karena iman kita kepada Allah. Jadi sepaket, iman itu harus melahirkan amal perbuatan. Harus sepaket tuh. Orang itu akan nikmat hidupnya kalau bisa beramal. Dan amal yang dia lakukan itu dasarnya iman. Baca pada surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Manusia rugi, tidak ada untungnya manusia itu kecuali yang beruntung hanyalah orang yang beriman. Beriman saja kah tidak, illa alladhina amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Kata-kata dan itu kan penyerta. Maka sepaket tuh artinya. Orang itu akan beruntung hidupnya mendua. Iman dan amal. Macam apa orang beriman saja tidak beramal? Imannya tidak ada gunanya. Macam apa orang beramal saja tanpa iman? Amalnya rusak. Iman itu sebuah pondasi kuat, pondasi awal dasar. Beriman dulu kepada Allah, baru kemudian kita beramal atas dasar iman kita kepada Allah. Itu sepaket tuh. Ini yang oleh Ar-Razi disebut dengan nikmat diniyah, kenikmatan keagamaan. Tidak ada yang paling hebat kenikmatan itu kecuali iman kita dan amal kita atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup. Kita sholat bisa 5 kali sehari semalam, bisa puasa, bisa berzakat, bisa bersedekah, nikmat. Kenapa? Iman dasarnya. Tapi rasakan apabila kita beramal, serasa terpaksa, serasa berat, serasa sakit hati, boleh jadi iman kita belum kuat menjadi dasar amal perbuatan kita. Jangan kau sertai amal perbuatanmu dan sedekahmu dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi nyaman kita, hidup kita, tenang kita, jiwa kita, namun kita beramal atas dasar iman kepada Allah. Apapun kata Allah nikmat yang ada padamu, banyakkah, sedikitkah, dari siapa? Dari Allah juga. Namun ketika kemudian Allah mengalak, mengambil, ya karena orang mengambil, mencuri, atau karena musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya, habis. Ingati, jar Allah, itu kan dari aku juga. Awalnya kau tidak berpunya, kan? Tapi kemudian kau punya karena aku yang memberi. Saat ku ambil kembali, janganlah kau pernah sakit hati. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ar-Razi adalah nikmat duniawiyah. Apa itu? Panca indera, nikmat. Kita masih punya mata melihat. Alhamdulillah. Coba mata dah mulai kabur, hilang kenikmatan. Ini bisa lagi membedakan mana yang bungas, mana yang tidak bungas, mana yang warna abang, mana warna putih. Hilang kenikmatan karena mata.
Jadi alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan berupa panca indera penglihatan, mata bisa melihat. Cuman hakikat mata itu bukanlah melihat, tapi justru bisa memahami apa yang kita lihat. Makanya di Quran tidak pernah mengatakan orang akan disiksa karena matanya, bukan. Tapi orang disiksa karena penglihatannya. Karena banyak orang punya mata, tapi tidak melihat. Tapi ada yang mendik bermata, tapi bisa melihat. Apa maknanya? Melihat itu artinya adalah bisa memahami, membedakan mana baik, mana tidak. Telinga mendengar, bisa mendengar, nikmat. Cobain mun telinga, dik bisa mendengar, tuli. Hilang kenikmatan kita. Orang azan nih mendengar, Pak, dah zuhur kah? Dah asar kah? Dah subuh kah? Nih mendengar orang azan. Karena telinga nih mendengar. Jangankan tuli tidak mendengar, tetulian aja gini, Pak. Repot urusannya. Sesalah dengar, berbahaya akibat telinga. Jadi nikmat Allah masih telinga itu masih berfungsi dengan baik untuk mendengar, tapi hakiki telinga bukan mendengar dalam arti suara saja, tapi hakikat daripada telinga mendengar ialah bisa memahami apa yang kita dengar. Lahum udhunu la yasma'una biha. Karena banyak orang yang telinganya ada, besar hak pulang telinganya, tapi tidak bisa mendengarkan kebaikan. Orang kafir itu macam itu. Orang kafir itu kurang apa? Telinganya besar, berfungsi dengan baik mendengar suara. Tapi ketika Rasulullah datang memberikan dakwah, nasihat, dan kemudian mau'izah, petunjuk, mereka tidak mau mendengarkan. Ini artinya telinga itu bukanlah penentu untuk suatu pemahaman kita. Makanya di Quran tidak pernah menyebutkan orang disiksa karena telinganya, tapi orang disiksa karena pendengarannya. Karena banyak orang yang punya telinga belum tentu dia bisa mendengar, dalam arti telinga itu bukan untuk mendengar suara saja, tapi telinga untuk mendengarkan apa yang harus kita pahami dari yang kita dengar. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir. Orang kafir itu dipadahi, mendik dipadahi, tetap mendik masih. Orang kafir. Itu adalah nikmat panca indera telinga. Belum lagi yang lain, lidah merasa. Nikmat gula masih manis, garam masih asam, masih asin, Pak. Tapi dah hilang rasa, mati rasa, Pak. Gula manis pada akarnya pahit. Asin, garam pada akarnya manis. Hati-hati, sudah tuh, Pak. Bila sudah berubah rasa, Pak, tanda tidak berfungsinya panca indera dan baik. Boleh jadi tanda bahwa kita bakal mengakhiri kehidupan karena sudah berkurang kenikmatan panca indera kita, tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nikmat duniawi yang pertama adalah pada niyah panca indera. Nikmat duniawi yang kedua adalah yang disebut dengan nikmatul kharijiyah. Nikmat luar. Bukan dalam diri, tapi di luar diri. Apa yang paling pertama? Al-mal, harta. Orang berharta nikmat, Pak. Orang sugih nikmat, harta banyak, apa yang dikehendaki ada, nikmat. Jadi nikmat duniawi yang kedua adalah harta benda yang kita miliki. Boleh orang berharta, boleh, bahkan wajib berharta. Orang kaya itu dianjurkan supaya kaya. Al-mu'min qawi khairu minal mu'minat da'if. Orang mu'min yang kuat termasuk karena kaya, itu lebih baik ketimbang orang mukmin yang lemah karena miskin. Tapi ini merupakan nikmat kharijiyah, nikmat di luar diri kita. Mengapa disebut nikmat kharijiyah di luar diri? Tidak melekat dengan badan, tidak menyertai badan, di luar badan.
orang berharta banyak, berduit banyak. Pertanyaannya, di mana duitnya? Tidak ada menyertai dirinya. Amun di kantong dia ada, di dompet lihat ya, paling berapa ratus ribu mah ayuah. Mana pitis yang bermiliar-miliar di bank? Artinya khayjiah di luar. Mun duit banyak, harta banyak itu di luar, bukan dalam diri, itu khayjiah. Itu kenikmatan yang semu. Maka artinya apa? Apa kita kemudian berbangga-bangga diri, bersombong diri dengan harta yang banyak, toh harta itu tidak menyertai kita. Yang ada paling sebatas yang kita mampu bawa. Ya marhamakumullah. Itu yang pertama adalah al-mal. Yang kedua al-jah. Al-jah itu adalah kehormatan, kedudukan, termasuk pangkat jabatan. Orang yang punya kehormatan nikmat. Orang yang punya kedudukan nikmat. Orang yang punya pangkat jabatan nikmat. Tapi kharijiyah di luar. Orang lahir semuanya kan sama. Tidak ada yang punya kehormatan, kedudukan, pangkat jabatan. Kenapa orang dihormati? Boleh jadi karena orang itu berilmu. Makanya ulama itu dihormati karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu ke beberapa tingkat yang lebih tinggi. Maka hormati orang berilmu, ulama itu dihormati. Artinya kehormatan itu sesaat saja. Ini yang disebut dengan nikmat khadijiyah. Demikian pula pangkat jabatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kita dari perut ibu kita sama dalam keadaan hampa, kosong, telanjang bulat. Dia ada berpakaian, dia ada berpangkat, dia ada berjabatan, sama semua. Baru belakangan kita kemudian dipakai, punya pakaian, punya perhiasan, baru kemudian orang memiliki kehormatan, kedudukan, pangkat, jabatan. Tapi itu kharijiyah, tidak melekat dalam diri manusia. Saat mana kemudian hilang kehormatan, hilang kenikmatan hidup. Jamar himakumullah. Maka kemudian Allah mengatakan, summa idza masakum dhurr fa ilaihi tajra'un. Apabila kamu kemudian ditimpa kesusahan, bila sudah hilang kenikmatan, lalu kita susah, melarat hidup, mudarat, fa ilaihi tajra'un. Kepada siapa kita mengeluh, mengadu? Kepada Allah. Ujar Allah, kalau kita sudah berada dalam kesulitan hidup, dalam kemelaratan hidup, pasti kamu akan bermohon, berdoa kepadaku. Itu sudah menjadi sifat manusia. Saat kita mendapatkan kenikmatan, kita senang. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Lagi sehat badan, lupa. Dia pernah sholat karena kita merasa nikmat dengan kesehatan kita, segar bugar. Tapi kata Allah, apabila aku angkat kesehatanmu, kemudian kau menerima kemelaratan karena sakit, fa ilaihi yusra'un, baru kata Allah, kamu berdoa, bermohon kepada aku. Bila sudah manusia ditimpa kemudaratan, baru dia mengadu kepada Allah. Summa idza kashafa dhurra ankum, lalu apabila kemudian dikembalikan lagi, dia menjadi sehat, kuat, walafiat, idza fariqu minhum bi rabbihim yusyrikun, balik lagi ke semula. Inilah kondisi manusia. Saat dia sehat, lupa kepada Allah. Bila sudah sakit, lalu ingat sembahyang, mengaji, berimpak, bersedekah. Sepanjang kita masih mau ingat dengan ibadah kita dan amaliah kita kepada Allah, baik saja. Tapi kata Allah, begitu dikembalikan lagi pada posisi semula, dia sehat, kembali ke sifat dasar dia, tidak pernah lagi mau ingat kepada Allah. Bahkan sebagian orang ada yang ingkar dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Liyakfur bima atainahum, biarlah kata Allah, kau nikmati saja pertama cau, kau nikmati apa yang kau dapatkan. Kau nikmati apa yang kau dapatkan dari yang kuberikan kepadamu. Harta silahkan kau nikmati. Panca indera yang sehat silahkan kau nikmati. Apapun kau lakukan silahkan dah, kata Allah. Pertama cau itu kata perintah, tapi maknanya ancaman. Allah seakan-akan memerintahkan, nikmati saja, ujar Allah, apa yang nikmat kuberikan kepadamu. Itu artinya mengancam, hati-hati, ujar Allah. Fasaufa ta'lamun, nanti kau akan tahu sendiri akibatnya. Orang yang kemudian mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seyogianya harus kemudian sadar bahwa itu sumbernya Allah, maka wajiblah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.